Anggota DPD RI Alfiansyah Bustami alias Komeng menyebut Presiden Prabowo Subianto ingin satukan yang kemarin terpecah. Komeng yakin Prabowo bisa wujudkan visi, misi, dan program-programnya. Usai menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di gedung MPR DPR RI, anggota DPD RI Alfiansyah Bustami alias Komeng turut memberi pesan. Komeng pun yakin Presiden Prabowo Subianto akan menyatukan yang kemarin terpecah saat Pilpres 2024. Betul-betul mengemu dan betul-betul ingin menyatukan semua kemarin yang terpecah-pecah karena Pilpres, dan sekarang ingin menyatukan dan untuk menyejahterakan rakyat. Mungkin kalau target swasembada pangan 5 tahun, Pak Komeng melihat itu realistis. Sekarang aja kan Saya udah bilang, Pak Prabowo jangan harapan juara 1, harapan juara 4.